Uh, apa kamu ekstremis, saya nasionalis bukan. Kita bicara karena hari ini, jadi kita lihat bahwa partai politik itu Di mm -hmm. ranking terendah di dalam kita okay. kerjaan Salam Indonesia, salam jumpa. Kita angkat topi untuk Mas Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, yang pada segmen 1 sudah bercerita, men pengalamannya Bagaimana mencintai kerja keras sebagai seorang profesional banker, dan kemudian tertarik ke politik, terjun ke politik, dan bagaimana bangsanya Indonesia ini tetap menginspirasi dia dengan optimisme dan kerja keras. Mas Edi, tenang sekali, bisa bincang-bincang dengan Mas Edi. Nah sekarang segmen ini kita ingin mendengar Mas Edi. Kita punya pengalaman yang sama dalam arti begini Mas. E, reformasi 98, peralihan dari order, order, baru ke reformasi itu excited. Paling nggak buat saya sehingga saya sekarang terjun di politik tapi sebagai peneliti dan pengamat. Tidak seberani Mas Edi menjadi politisi. <tuh>. Tetapi entry pointnya sama. Saya tertarik, kita tertarik ke politik. Ada momen waktu reformasi 98, ya. Indonesia menjadi lebih demokratis. Ya, harapan lebih sejahtera. Tapi kondisi hari ini, demokrasi yang kita uh, lihat, ya, cenderung decline, ya, apalagi karena COVID, karena pandemi, ada isu-isu politik yang uh, seperti keluar dari janji bagaimana berdemokrasi, bernegara. Untuk seorang yang di Suparno. Uh, yang dulu terjun karena memang sebuah panggilan, tentu punya keprihatinan untuk kondisi politik kita, dan tentu ada gagasan pemikiran, ada sebuah solusi bahwa 2045 Indonesia tentu harus lebih baik. Bagaimana seorang Edi Suparno dengan semua sejarah hidupnya mencoba membaca, mencermati, dan memberikan solusi untuk Indonesia masa depan? Bagaimana, Mas Edi Suparno? Uh, ya yeah, Mas Ari, jadi saya melihat memang kita punya harapan, punya mimpi, uh, punya gambaran yang begitu besar dan begitu cerah pasca reformasi 98. Dan gambaran itu memang sudah ada sebagian yang kita realisir, uh, ada yang sebagian masih berproses, ada yang sebagian kebablasan menurut saya. Oke. Okay. Jadi yang sudah terrealisir, misalnya kita sudah memiliki Al alam demokrasi yang memang tidak pernah terfikirkan selama 32 tahun masa era orde baru ketika itu ya. kita sudah memiliki pemilihan uh, umum yang langsung secara uh, yang langsung kita lakukan dalam artian pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung pemilihan gubernur kepala daerah yang lain kita laksanakan uh, dilaksanakan secara langsung dan ini merupakan bagian dari pelimpahan kedaulatan yang ada kemudian di tangan uh, masyarakat masyarakat okay. sekarang mendadak menjadi berdaulat untuk bisa menentukan pilihannya sendiri siapapun mereka bisa uh, untuk uh, memilih di lain pihak siapapun bisa dipilih sekarang tidak perlu dia berasal dari sebuah terah tertentu tidak perlu dia berasal dari sebuah uh, institusi, institusi atau jalur tertentu dia bisa saja terpilih tidak pernah terfikirkan bagaimana dulu seorang Uh, tukang mebel kemudian bisa menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan sekarang presiden. Yeah. Dulu tidak pernah terfikirkan di alam uh, pra-demokrasi, kita rasanya tidak pernah terfikirkan. Kita juga sudah lihat perkembangan yang baik lainnya pasca reformasi, bahwa sekarang peran TNI yang dulu namanya ABRI, uh, ada peran dwi fungsi ABRI, itu sekarang mm -hmm. sudah tidak ada lagi. Kita sudah kembali betul-betul. Memiliki TNI yang profesional yang betul-betul menangani masalah uh, uh, apa, pertahanan kita, uh, dan kita juga sudah melihat bahwa sekarang ini, ya, banyak kepala-kepala uh, daerah, banyak uh, apa namanya, pihak-pihak yang diad, yang berada di daerah itu betul-betul berdayakan karena ada uh, desentralisasi. Jadi, saya lihat banyak progres yang sudah kita capai, banyak PR yang memang harus kita lakukan. Jadi, ya. uh, kita... Uh, banyak progres dan sekaligus banyak PR, Mas. Masih banyak PR yang tersisa. Ya. Masih banyak yang tersisa. Salah satu amanat dari reformasi adalah memberantas KKN. KKN. Korupsi, Menarik. Nah, kita lihat justru sekarang ini uh, kondisinya prihatin. Semakin banyak, semakin marak kita lihat adanya korupsi di mana-mana. Dengan adanya ya. OTT, dari... Kepala daerah, pejabat publik dan yang lain-lain. Ya. Nah, salah satu bentuk disruptionnya itu KKN sekarang, Mas. Kalau ya. dulu kan cuma di lingkungan keluarga uh, Soeharto, presiden gitu ya. Sekarang mulai dari presiden sampai uh, mungkin tukang minyak ya. itu disruption korupsi loh, atau apa itu, Mas? Betul. KKN. Betul. Jadi itu PR besar yang harus kita uh, hmm. apa selesaikan. Apalagi saya selalu mengistilahkan bahwa korupsi itu sebuah kanker. Bagi bangsa yang karena uh, dengan itu mendisrupsi semua kehidupan kita, uh, pemikiran kita, kultur kita, budaya kita itu menjadi disruptif Karena kita memiliki kanker yang namanya korupsi itu uh, ya. Dan ekonomi kita tidak pernah akan menjadi efisien kalau korupsi itu masih merajalela Nah jadi ya. itu saya lihat PR besar kita terutama dari aspek uh, korupsi Kemudian ya tentu kita juga masih memiliki PR-PR lainnya yang masih merupakan bagian dari amanat reformasi. Ya demokrasi kita hari ini ya masih belum sempurna. Bahkan mungkin kita lihat apa namanya agak melenceng demokrasi kita. Hmm. Melencengnya ini, kemana, Mas? Nah, saya melihat bahwa demokrasi kita saat ini melenceng ke kita, arah korupsi, melenceng ke arah oligarki, atau melenceng ke arah yang punya duit saja. <laughs> ya itu dia. Jadi. <laughs> uh, kita selalu berpikir bahwa sekarang dan saya kira banyak mengistilahkan bahwa sekarang eh, po, apa eh, politik kita ini demokrasi kita ini ya sekarang demokrasi oligarki ya yang memang eh, merupakan bagian turunan mungkin dari eh, apa namanya eh, pasca tokoh-tokoh eh, pasca orde baru hmm. di mana orde baru itu banyak pihak eh, yang kemudian merupakan bagian dari orde baru kemudian mereka bertransformasi menjadi politikus dan kemudian mendirikan partai politik, ya, tetapi ya. juga memiliki usaha yang besar. Ya, hmm. Jadi mereka sekarang punya dua mesin, dua mesin yang yang sangat kuat, mesin ekonomi dan mesin politik. Okay. Ya, ini merupakan dan tetapi merupakan bagian dari uh, demokrasi kita, ya, karena memang bagaimanapun juga dengan adanya mesin politik, partai politik tentu sebagai pilar demokrasi, mereka memiliki kendaraan politik yang sangat kuat. Nah, ini ya. saya kira kalau di luar negeri ini ya uh, pembagian sudah jelas bisnis iya atau enggak ya sama sekali tinggalkan bisnis dan masuk ke politik itu okay. nah, itu itu yang memang harus ada apa penjabaran dan harus ada ketegasan ada garis yang tegas kalau dulu defensi TNI itu dicabut ini difungsi politik dan ekonomi juga harus clear kan mas kita nampaknya belum clear ya soal difungsi ekonomi dan politik itu karena sekarang kan Uh, perkawinan ekonomi dan politik itu menjadi wajah demokrasi kita hari ini begitu kira-kira menurut Mas Edi. Kurang lebih seperti itu dan hmm. ini ini buat, uh, politik kita ini menjadi mahal karena hal uh, tidak mungkin politik. Tidak, tidak tidak mungkin hmm. menjadi uh, kita membentuk membangun sebuah partai politik misalnya untuk menjadi hmm. bagian dari demokrasi ini kalau kita tidak memiliki uh, apa logistik yang kuat, kita tidak memiliki sarana dan prasarana ekonomi yang kuat. Tidak, tidak mungkin. Jadi ini yang membuat kita kemudian uh, menurut saya ini salah satu hambatan demokrasi kita hmm. karena apa namanya iklim politik kita membuat kita uh, kemudian sangat mahal untuk bisa berpartisipasi uh, men, uh, sebagai pelaku politik di dalam, di dalam uh, negeri yang kita cintai ini. Nah ini jadi salah satu PR saya, di antara PR-PR yang kita miliki. Gitu. Nah tetapi kita juga, saya tadi saya sampaikan kita ada progres. Uh, ada kemudian PR uh, Terus ada yang kebablasan yang Nah kebablasan, kebablasan yang ini kemana nih mas? Nah, kebablasan ini diantaranya saya lihat bahwa pertama Kita terlalu terkooptasi Sekarang ini dengan uh, agenda politik Atau narasi politik Lebih mungkin begitu ya Diskursus dan okay. narasi politik Yang sempit menurut saya yang Narasi kita... politik sempit? Ya maksudnya gimana tuh mas? Yang tadinya kita berpikir politik itu harus membawa manfaat bagi masyarakat secara okay. keseluruhan, sekarang mm. membawa manfaat bagi kelompok, kelompoknya Karena, yang berkuasa. Sekarang, narasinya itu adalah mm. narasi antara saya atau kamu, antara mm. uh, apa namanya kami yang nasionalis atau kamu yang uh, ekstremis. Kurang nasional, ekstremis. Jadi sifatnya itu narasinya adalah narasi yang membelah bukan menyatukan bukan okay. justru okay. memayungi dan ini sekarang larinya narasinya diskursusnya itu adalah diskursus sektarian, diskursus yang ideologis oke okay. nah, dan bahayanya hmm. dan kita sudah rasakan itu pasca pilkada 2017 DKI pasca yeah. pilpres 2019 kita rasakan bahwa sekarang mudarat yang paling besar adalah bahwa elitnya sudah cepat bisa rukun dan bergabung bahkan mm -hmm. sementara masyarakat di bawah masih terbelah masih terbelah ya. Ya. kalau narasi mm -hmm. ini kita tetap pertahankan 2024 kita akan mengulangi hal yang sama lagi di, uh, seperti 2019 bahkan dan bisa jadi lebih parah mas lebih luka dalam. itu kalau masih ada luka dikorek lagi lukanya itu lebih dalam mas ya. terutama tanah masyarakat dalam. ya kalau elit itu mudah bersandar saja pada kenikmatan politik Kadang-kadang, ke tapi rakyat itu kan lukanya makin ya, dalam luka politik. Kalau elit elit itu ya kalau sudah selesai uh, apa pertarungan politiknya, ya nanti sudah ketawa-ketawa lagi, sudah rukun lagi. Bahkan ya sekarang kita lihat uh, apa namanya bahkan sudah bergabung ya di, di dalam pemerintahan ya, dalam, dalam, dalam satu perahu. perahu. Tetapi teman-teman yang dulu saling apa namanya memblok wa-nya sampai hari ini masih memblok wa gitu ya. Betul betul ya ya. Nah, hmm. itu. Jadi saya melihat bahwa sesungguhnya kita harus sudah mulai melangkah ke politik yang sifatnya bukan ideologis, bukan politik identitas, jangan yang sektarian, tetapi kita hmm. membangun sebuah gagasan, politik gagasan. Dan saya politik lihat, gagasan. Dan kita angkat topi untuk Mas Edi. Terminologinya menarik politik gagasan. Angkat topi untuk Mas Edi Suparno. Kita akan lihat politik gagasan apa Mas maksudnya, Mas? Nah. politik gagasan itu kita harus datang untuk hmm. membawa sebuah uh, ide, sebuah konsep yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, hmm. yang mana konsepnya itu tentu, satu, harus membawa manfaat ke masyarakat, kedua, bisa dilaksanakan, dan ketiga, okay. itu bisa dilaksanakan bersama-sama kita dengan dukungan dari masyarakat. Jadi harus ada hmm. kolaborasi antara para politikus dengan masyarakat yang ada. Hmm. Saya rasakan sekarang, Mas Ari, momentum hmm. saat ini, momentum COVID-19, sesungguhnya adalah momentum yang paling tepat untuk menjadi katalisator dibetengkankannya hmm. politik gagasan ini. Karena kita okay. bisa, bisa bicara kepada masyarakat tidak hanya melulu mengenai ideologi bahwa e, apa kamu ekstremis, saya nasionalis bukan. Kita bicara sekarang hari ini bagaimana kita mengembangkan gagasan untuk membangun uh, sektor kesehatan yang mandiri di Indonesia. Kita Oke, lihat berangkat bahwa, dari pembenahan sektor kesehatan bagaimana politik dikembalikan untuk kemaslahatan bersama, kira-kira gitu, Mas betul jadi misalnya hmm. begini mas Ari kita lihat bahwa sepanjang dua tahun hampir uh, covid ini berjalan kita sangat tergantung ke sektor kesehatan kita sangat tergantung kepada impor apd betul. impor vaksin impor masker yeah. impor uh, vitamin impor gitu ya yeah. nah uh, saya rasa sekarang saat, saat yang tepat untuk membangun gagasan bagaimana kita uh, membangun kedaulatan kesehatan nasional kedaulatan kesehatan nasional yeah. menarik nah jadi bagaimana kita kembangkan mulai dari yang sederhana bagaimana sekarang kita lihat sudah banyak sekali pabrik-pabrik ini ada satu contoh pabrik eh, apa masker dalam negeri nah, itu sudah dikembangkan okay. alhamdulillah hmm. kemudian kita lihat bahwa ada pengembangan vaksin dalam negeri vaksin merah putih okay. yang akan dikembangkan hmm. ini saya di DPR kebetulan menjadi mitra saya eh, itu kita kita dorong bahwa bahkan anggarannya kita tambah nah hmm. tetapi saya pikir ini gagasannya harus disampaikan kepada masyarakat dan bagaimana kita memberdayakan masyarakat misalnya masyarakat Betul. itu dari aspek UMKM-nya ayo menjadi salah satu UMKM yang memberikan uh, apa uh, turut berkontribusi dalam rantai produksi untuk membuat APD membuat masker membuat alat-alat hmm. kesehatan lainnya nah, hmm. jadi itu gagasan yang kita jual nah dan saya rasa uh, kita saat ini banyak sekali gagasan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat kesehatan, masalah pendidikan, masalah lapangan kerja. Bahwa banyak di antara saudara-saudara kita karena Covid itu sekarang terpaksa dirumahkan dan kemudian hmm. bahkan ada yang di-PHK. Bagaimana kita tetap memberdayakan mereka? Ya, dari apakah dari aspek lapangan kerja yang informal yang bisa mereka kemudian berkontribusi dan bisa menghasilkan sesuatu untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi banyak sekali mas gagasan dan konsep daripada kita berkutat pada hal-hal yang sesungguhnya tidak menambah nilai, tidak menambah manfaat, membodohi masyarakat dan membelah bangsa ini secara lebih mendalam lagi. Baik, kita angkat topi buat Mas Edi. Kita bagaimana bangsa ini ke depan bergerak maju dengan politik gagasan bukan politik sektarian. Berangkat dari kemandirian kesehatan, bagaimana mengelola pendidikan, dan bagaimana lapangan kerja kita ke depan. Nah, momentum hari ini, Mas, ya. kita kan sedang dalam ambang eh, ancaman gelombang tiga. Ya. Tetapi antusiasme publik itu cukup baik dalam arti kerjasama untuk penerapan prokes segala macam kesehatan semakin baik. Tetapi tadi politik dua layernya antara di bawah masyarakat banyak kemudian elit yang tetap juga memainkan narasi-narasi politik sektarian soal vaksin itu di apa sih dibelah isunya soal apapun pembangunan juga dibelah isunya nah bagaimana politik identitas juga terus dimainkan nah eh, menjelang eh, tahun politik nih 2022 mas Bagaimana uh, seorang Mas Edi Suparno itu bisa memberikan katakanlah wejangan atau petunjuk pemikirannya untuk para elit satu sisi. Yang memang nampaknya sudah ayem-ayem dengan kue uh, pembangunan Indonesia Maju ini. Tapi sementara rakyat itu kan masih mencari orientasi baru nih bagaimana ekonomi pasca pandemi. Bagaimana anak-anak yang dua hampir dua tahun eh, apa namanya tidak bersekolah tatap muka segala macam ada kesenjangan. Bagaimana Mas Edi secara khusus eh, narasi gagasan seperti apa untuk para elit tentunya? Nah, Mas Edi dan kawan-kawan ini kelompoknya nih dan juga untuk rakyat supaya kita bisa ketemu nih bahwa narasi persatuan, narasi keindonesiaan itu yang bisa membuat kita produktif ke depan, bukan kemudian narasi-narasi e, politik sektarian tadi, Mas. Bagaimana, Mas Edi? Uh, Mas Ari, mungkin saya akan mulai menjawabnya dengan melihat, merujuk kepada survei-survei publik yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Oke, okay. gimana okay. partai politik itu menduduki uh, ranking terendah dalam tingkat kepercayaan masyarakat? Uh, partai politik memang, terendah karena memang tapi partisipasi uh, politik kalau pemilu tetap tinggi, Mas. Tetap tinggi, Mas. <laughs> ya, ya. Iya, ya karena iya. itu merupakan pesta dan yang terjadi kondisinya betul mm -hmm. pesta. Ya, pesta betul. amplop, pesta sembako, pesta masuk macam. Ya ya ya, 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 ya. Pestanya itu yang bikin ramai, Mas, bukan partainya. Iya. Ya. Betul. Partai tetap naik merah aja tuh. Iya. <laughs> <laughs> nah, jadi kita lihat bahwa partai politik itu menduduki mm -hmm. ranking terendah di dalam tingkat kepercayaan okay. masyarakat. Nah, saya lihat bahwa momentum ini sekarang kita bisa pergunakan untuk uh, kita meningkatkan ke tingkat kepercayaan masyarakat itu bahwa kita sebagai insan politik tidak seperti yang diduga oleh masyarakat. Nah, kita punya dua pilihan. Dan pilihan hmm. ini saya kira jelas. Ada pilihan pertama, kita sekarang uh, apa berkutat pada isu-isu politik, pada isu-isu pemenangan uh, Pilpres 2024, siapa uh, calon presiden kita dukung, bagaimana bentuk koalisinya nanti 2024 cikal bakalnya seperti apa koalisi ini apa yang harus kita lakukan sebagai partai agar kita menjadi menarik siapa calon uh, presiden yang akan kita dukung bisa uh, partai berkutat di situ atau partai yeah. sekarang ini fokus untuk uh, hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat yang sekarang ini terkena dampak kesehatan Covid-19 misalnya saya sebagai anggota DPR teman-teman anggota DPR lain juga banyak melakukan itu mereka menyediakan menyiapkan vaksin untuk disebarkan diadakan di dapil masing-masing bahkan melakukan vaksinasi gratis di daerah-daerah masing-masing hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan bantuan kepada uh, teman-teman saudara-saudara kita yang saat ini sedang tidak bekerja karena tidak punya pekerjaan kita membangun sentra-sentra umkm agar mereka tetap berdaya nah, itu ada pilihan kedua untuk hadir kami di pan ini memilih yang kedua mas karena menurut saya di tengah rakyat momentum, momentum paling baik untuk kita diingat oleh masyarakat bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah himpitan -tengah ekonomi kok ada ya sosok-sosok dari partai Matahari Biru ini yang datang mm -hmm. untuk menemui kami, hadir tengah-tengah kami. Dan ini yeah. menurut saya adalah modal dan investasi kita menuju pesta politik nanti tahun 2024, Mas. Oke. Okay. Sambil tentu kita berbenah, konsolidasi di internal, mempersiapkan caleg, mempersiapkan struktur partai supaya eh, apa namanya secara internal kita sudah siap untuk menghadapi eh, pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Ya. Luar biasa Mas Edi. Jadi bagaimana PAN termasuk Mas Edi berarti sekarang lebih banyak berusukan ke eh, tengah masyarakat Mas ya? Ya, kita Adil sekarang, kalau masyarakat. Lagi, kalau lagi reses ini justru hmm. eh, kita nombok ada terima uang reses dari DPR, tapi kita nombok. Karena di bawah itu kebutuhannya besar sekali. Dan menurut saya, oh, itu iya, iya, iya. bagian dari ya, investasi Alhamdulillah politik. Alhamdulillah, Mas. tadi tapi... termasuk yang nombok. Mungkin teman-teman politisi lain. Ya. Mohon maaf, Mas. Yang ngambil juga banyak. Insya Allah, Mas. Jadi kan apa, uh, tidak seperti itu. Dan memang tidak seperti itu. Tapi saya tahu, banyak teman-teman politisi lain yang bukannya nombok, tapi malah... Ket... Ketemplokan Mas. <gak> <k concern> Baik, Mas Edi. Uh, satu lagi, Mas, ya. terkait uh, dengan posisi politik PAN, Mas Edi. Ini kan uh, tadi, kan, gimana politik gagasan itu kan kita kembangkan ke depan. Nah, uh, posisi PAN hari ini kan. Uh, Partai mendukung pemerintah, sebut katakan, Tapi kan setengah mendukung. Tapi juga bukan partai oposisi atau partai yang tidak mendukung pemerintah. Nah, posisinya itu kan abu-abu. Pertanyaan saya bukan, eh, apakah posisi ini menguntungkan secara elektabilitas untuk PAN? Atau memang tadi sebagai bagian dari PAN hadir di rakyat, tadi bagian untuk bagaimana mengkapitalisasi posisi politik PAN ini untuk Bagaimana nanti menjadi pemilu 2024 Seperti itu Atau sebenarnya PAN itu masih menunggu nih Kira-kira ya, nanti ada posisi apa ini Untuk oh, ke kementerian Karena saya lihat Nama Mas Edi ini sering disebut-sebut Sebagai bakal calon yang memang akan diajukan PAN seandainya Pak Jokowi itu oh, terbuka untuk katakanlah posisi menteri Apalagi sekarang dibuka posisi wakil menteri Mas slotnya itu sudah dibuka gitu ya Nah bagaimana posisi politik PAN yang katakanlah berada di tengah Itu apakah memang secara branding politik memang menarik untuk PAN sendiri Untuk Mas Edi pribadi sebagai karir politiknya Karena memang nama Mas Edi paling sering disebut Atau sebenarnya Mas Edi don't care dengan itu semua Yang penting tadi saya punya panggilan di politik. Saya ingin menumbangkan uh, bagaimana politik gagasan ke depan dan bagaimana Pan itu juga tetap hadir di tengah masyarakat. Bagaimana, Mas? Menanggapi isu-isu ya. itu? Pertama, mungkin uh, saya sampaikan juga sejelaskan posisi politik uh, uh, Pan saat ini. Kita sudah menyatakan diri mendukung dan bergabung ke pemerintah. Bahkan, okay. uh, Mas Ari sendiri juga tahu bahwa dalam pertemuan beberapa bulan yang lalu. Betul, Pan ikut sebagai bagian dari partai koalisi pemerintah, itu jadi kita secara resmi sudah bergabung. Yang membuat abu-abu mungkin karena eh, Pan itu belum eh, memiliki eh, kursi di kabinet, itu yang mungkin Betul. Yang membuat abu-abu. Ya, jadi, yang abu-abu bukan Pan, yang abu-abu jangan-jangan orang-orang ya. sekitar presiden atau presiden ini, mas. Enggak. Kami kami yakin kalau bapak presiden itu bapak presiden uh, sangat paham akan kebutuhannya. Kalaupun sampai ada kebutuhan tambahan atau ada perubahan apapun, ya beliau uh, sangat arif dan bijak untuk menentukan saatnya dan siapa saja yang dianggap paling pas untuk menduduki posisi itu. Berarti hanya hanya soal waktu aja, mas ya. Saatnya bagi. belum tepat, nih, mas. <laughs> <laughs> ya. Tapi bagi, bagi bagi pan itu uh, berada di dalam kabinet atau di luar kabinet ketika kita sudah menyatakan diri kita uh, bergabung dengan pemerintah tentu kita sekarang ini me, apa kewajiban untuk mendukung program-program pemerintah meskipun demikian pan ini sebagai partai tentu akan bersikap dan bersifat uh, apa menunjukkan sikap objektif ya bahwa bahwa kalau memang ada hal-hal yang perlu kita dorong kita dukung kita dukung ada yang perlu kita kemudian koreksi kita koreksi ya. uh, tetapi kita sampaikan dalam konteks Da, bahasa dan etika yang santun dan ini merupakan ya. satu, satu khas dari Pan bahwa kita uh, apa, berpolitik secara uh, santun gitu. tanpa gaduh-gaduh gitu mas. Nah, Baik. Dan, dan, Baik. nah dan dan itu menurut saya uh, apa namanya salah satu uh, apa namanya keistimewaan bahwa Pan itu meskipun sekarang kita ini sudah sebagai partai mendukung pemerintah tapi kita nggak nggak ada gitu loh mutung kok oh, kita belum diajak ke Nggak baper gitu. gitu mas ya. Nah, gak, gak, Mas. Itu dari awal, Mas. Gak boleh baper, Pak. Iya, iya, Konsistensi pan ini yang uh, saya dan mungkin teman-teman dan publik juga harus uh, kasih angka topi untuk Mas Edi dan Partai Amaran Nasional. Konsistensi sikapnya, Mas. Iya, yeah, Mas. <laughs> hmm. yeah. Baik, Mas Edi, yeah. kita kembali lagi ke sisi personal Mas Edi Suparno sebagai seorang politisi dan kebetulan sekarang sebagai uh, uh, sekjen partainya Amanat Nasional. Eh uh, ada nggak Mas dengan situasi politik hari ini yang bikin di samping tadi ya soal pembelahan segala macam yang dan korupsi ya. Yang bikin Mas Edi tuh gergeten. Kok kok politik kita begini ya? Kok oh, seperti apa ya? Sehingga kira-kira Uh, inspirasi apa yang bisa di dari pengalaman hidup Mas Edi yang bisa dibagikan ke uh, kita semua untuk uh, supaya ge, apa uh, gergetannya itu jangan jangan saya gergetan kita punya kesamaan gergetan dengan situasi politik kita hari ini ada nggak Mas? Uh, saya melihat bahwa satu <tuh> memang proses pendewasaan politik proses pendidikan politik terutama kepada masyarakat itu harus diberikan. Kita sebagai politikus itu punya kewajiban untuk melakukan pendewasaan politik kepada masyarakat secara keseluruhan. hal. Okay. Jangan sampai masyarakat kita itu hanya terpesona pada urusan uh, sembako, pada urusan amplop di hari H. Dengan demikian mereka menggadaikan hmm. masa depan mereka untuk lima tahun mendatang. Nah, kita harus memberikan pendewasaan politik kepada masyarakat agar yang mereka itu harus memahami Gagasan yang ditawarkan sosok itu, apakah amanah atau tidak, apakah dia hanya menebar janji saja atau tidak? Gitu. Jadi, kita punya kewajiban itu. Jangan kita justru berkontribusi dalam proses untuk okay. melanggengkan pembodohan masyarakat, dengan hanya okay. di, di tahun keempat menjelang pemilu itu kita kemudian keliling, kita sebar-sebar amplop, kita sebar-sebar hadiah yeah. ya, supaya masyarakat memilih kita kembali. Jadi saya kira itu adalah satu satu hal yang membuat saya tuh sampai hari ini masih belum puas sebagai politikus karena saya merasa bahwa kewajiban saya untuk memberikan pendidikan masyarakat politik yang layak kepada masyarakat itu belum dijalankan secara sepenuhnya dan saya merasa bertanggung jawab untuk melakukan itu. Itu yang pertama, Mas Ari. Iya. Yeah. Saya lihat memang demokrasi kita ini uh, berada di dalam di persimpangan, persimpangan banyak yang mengatakan bahwa justru kita tidak melihat adanya progres tapi regres, regresi demokrasi, regres bukan progres, oke. Okay. Ada kemunduran dari modern demokrasi kita. Misalkan saja dilihat bahwa uh, apa namanya untuk namanya pemilihan presiden uh, secara langsung tetap memperlakukan presidential threshold 20 persen. Gitu. Okay. Sekarang ini. Partai-partai politik yang menguasai atau yang mendukung pemerintah sudah super mayoritas di parlemen, gitu. okay. ya, sehingga Mas Edi gimana soal presiden terpilih itu ada pandangan kritis? Bagi kami tentunya kita berharap bahwa semakin banyak calon yang ditawarkan kepada masyarakat, masyarakat yeah. memiliki pilihan yang, yang yang luas sehingga mereka bisa memilih calon pemimpinnya. Jangan sampai nanti kita hanya terkooptasi pada sat, uh, dua atau tiga calon saja, padahal kan anak bangsa ini punya uh, apa namanya stok calon pemimpin yang banyak sekali. Betul. Hmm. Ya, gitu. Pintunya harus dibuka selebar-lebarnya, mas ya, bukan Lebarnya. pintu yang memang sudah dipatok oleh kelompok dominan, katakanlah begitu ya. Betul, hmm. betul. Tapi hmm. kalau dari aspek demokrasi kita bisa memilih dua hal. Satu hmm. demokrasi hmm. yang sifatnya betul-betul terbuka, uh, yang demokrasi liberal atau demokrasi uh, pancasila yang dimusyawarahkan menurut saya oke okay. menarik nah, ini mas ya mm -hmm. jadi uh, kita berpikir ke sana karena kalau kita buka selebar-lebarnya dia uh, liberal nanti kita bisa menjadi seperti misalnya negara uh, India India itu membuat mm -hmm. sebuah keputusan politik butuh waktu lama sekali karena memang semua yeah. orang berhak bicara semua orang berhak untuk didengarkan gitu ya yeah. jadi liberal uh, demokrasi sangat terbuka nah atau demokrasi yang memang boleh dibilang ya musyawarah pakat ya. ya karena kita memang ini secara hakiki begitu majemuk uh, begitu banyak pikiran banyak uh, apa latar belakang sehingga segala sesuatunya itu bisa diambil konsensusnya berdasarkan urun rembuk gitu. jadi tidak berdasarkan voting atau kuat kuatan ya, atau kuat kuatan gitu. kalau kuat kuatan nanti ada yang kalah ada yang menang yang kalah itu kecewa dan tidak mau berpartisipasi dalam keputusan politik yang sendiri buat ya nah jadi saya melihat bahwa kita sekarang berada di persimpangan uh, dem, uh, apa, jalan demokrasi kita kita harus memilih mau kemana uh, kalau saya pribadi saya pilih mm -hmm. adalah demokrasi pancasila yang mana kita keputusan musyawarah mufakat dicapai secara musyawarah mufakat jadi demokrasi yang dimusyawarahkan mm -hmm. itu. itu cocok untuk kita karena kita memang sifatnya orang-orang apa orang Indonesia ini kan senangnya tuh datang rembuk diskusi cari ya guyup rembuk ya uh, kongko barang kemudian diputusan bersama jadi model demokrasi ala desa mas ya, ya rembuk betul. desa itu mestinya rembuk desa itu bisa kita bawa ke senayan mas betul karena kira-kira begitu kira mas. mas ya ya betul mas jadi hmm. uh, tidak kuat-kuatan tidak menang-menangan Uh, hmm. tidak apa namanya winner takes all gitu yeah. ya jadi saya kira yang namanya uh, apa namanya saling berbagi itu sudah merupakan bagian dari uh, kultur kita sehingga menurut hmm. saya itu uh, apa namanya adalah suatu hal yang terbaik untuk kita bisa kembangkan bersama tetapi kembali lagi uh, kan kita politikus ini kan banyak dan saya kira uh, senior senior kita di bidang politik ini uh, bisa kemudian duduk bersama untuk uh, memikirkan hmm. Kita bentuk demokrasi kita depan ke depan seperti apa? Apalagi kita berharap tahun 2024, mas. Nanti kita lihat. Kita berharap akan ada uh, alih generasi kepemimpinan. Nah, Betul. generasi pemimpin pasca reformasi ini akan mengambil alih. Uh, Betul. Pemimpin, ya. Jadi kita berharap semoga yang pemimpin yang warna orde baru jangan maju lagi, mas. 2004 sepakat ya, mas. Yeah. <laughs> ya. Banyak, mas. Banyak, dan mereka ini sekarang sudah sudah matang berpolitik sehingga Betul. layak hmm. diberi panggung, diberi kesempatan untuk ke menjadi calon pemimpin kita, untuk memimpin kita pasca 2024. Karena ya. cara berpan, cara pandangan, wawasan mereka itu pun sudah berbeda dan sesuai dengan zamannya sekarang ini. Betul. Setiap zaman punya pemimpinnya sendiri, Mas. Ya. Betul. Betul. Hmm. Baik, Mas Edi. Sekali lagi kita angkat topi buat Mas Edi Suparno, bagaimana demokrasi ke depan kita kembalikan di tengah persimpangan jalan ini antara demokrasi liberal dan demokrasi yang hakiki Indonesia, demokrasi Pancasila yang mengedepan musyawarah mufakat. Kita doakan bersama, insya Allah kita bisa kembali ke sana. Karena memang para founding fathers kita ketika berdebat di awal-awal merumuskan konstitusi dan semua dasar negara terkait kita itu tidak voting mas ya kita itu bermusyawarah mufakat para founding fathers kita itu musyawarah mufakat untuk menguruskan Pancasila konstitusi, persiapan kemerdekaan kita berbeda aliran politik semua, berbeda orientasi tapi tujuannya satu untuk Indonesia merdeka dan Indonesia yang yang, yang, yang maju sejahtera nah eh, Mas Edi, Uh, bagaimana kita bersama bisa mengajak bahwa kita boleh berbeda uh, pandangan politik, aliran politik, tapi tujuan kita sama ke satu untuk uh, kemaslahatan Indonesia. Uh, hari ini kan terbalik, sudah kita punya kepentingan masing-masing. Uh, Oke, okay, aliran politik dan mungkin preferensi berbeda, tapi kemudian tujuannya tadi kata Mas Editor kan satu kelompok untuk kelompoknya masing-masing apa yang bisa digedor mas secara katakanlah jurus pamungkasnya e, supaya e, generasi muda ke depan saya pikir generasi juga punya genositas politik yang mungkin akan meninggalkan praktik-praktik politik yang memang tidak inklusif ya ke depan tuh kita generasi inklusif e, seberapa optimismenya mas Edi bahwa ke depan ini demokrasi kita akan semakin baik Generasi kita akan semakin inklusi dan kemudian mencintai keragamannya sekaligus ke keindonesiaannya, Mas. Ya, pertama, Mas, kita hidup tidak bisa sendiri. Hidup itu Betul. tidak bisa Jadi. dalam kelompok kita sendiri. Jadi hidup itu kita berbagi dengan sesama dan kita hidup secara uh, apa namanya secara uh, dalam komunitas itu, ya kita memiliki kebutuhan yang sama. Uh, kita hmm. memiliki kebutuhan sandang pangan, papan, anak-anak sekolah diberikan uh, sarana kesehatan yang baik dan itu semua merupakan kebutuhan kita secara bersama jadi kebersamaan ini jangan sampai kemudian ada yang uh, apa memiliki kelebihan yang uh, terlalu jauh ya uh, yang sebentar yang satu uh, kekurangannya sangat uh, apa sangat tinggi sekali jadi kita juga harus punya apa rasa kebersamaan di mana ya masing-masing harus menikmati menikmati kue dari reformasi hmm. demokrasi Ya, Distribusi kuenya juga harus uh, fair, mas ya. Ya, mm -hmm. gitu Di samping itu dari pribadi masing-masing kita harus memiliki rasa di mana kalau saya makan, tetapi tetangga saya nggak makan, orang depan saya itu nggak makan, mm -hmm. eh, saya kok merasa nggak nyaman. Jadi artinya solidaritasnya, apa? mas ya. Solidaritasnya, mm -hmm. empatinya, kemudian Empati. rasa pengorbanannya ya itu hmm. harus betul-betul kita uh, tetap uh, miliki karena merupakan bagian dari hakikat kebahagiaan manusia kalau kita berbagi hmm. kita bahagia mas betul Jadi kalau saya, rasa, saya ingat Pak Sugeng mas Sugeng Saryadi ya. senior dan kemudian guru politik saya ya. kebahagiaan itu hanya bisa diwujudkan dengan berbagi itu kata salah satu kata-kata beliau amin mas betul <laughs> saya setuju sekali dan hmm. saya kira Uh, itu sesungguhnya nilai-nilai itu ada pada diri kita semua, okay. dan itu merupakan bagian dari unsur untuk mempersatukan kita. Uh, pada saat kita susah, pada saat kita kemudian uh, dilanda musibah, tetapi kita saling berbagi, saling toleransi, saling uh, memberikan pengorbanan. Disitulah kita kemudian uh, menjadi uh, perekat, menjadi pemersatu bagi kita, dan ini saya rasa uh, saya optimis sekali bahwa hmm. hal ini ada di diri semua insan Indonesia orang Indonesia anak bangsa kembali kita. ke fitrah manusia tuh mas ya ya ada satu hmm. dua yang memang mungkin agak berbeda yang maunya wah apapun yang diberikan oleh negeri ini tidak pernah cukup untuknya tetapi hmm. saya kira kalau dia melakukan hal tersebut mereka-mereka mereka melakukan hal tersebut mereka akan terisolasi dengan sendirinya karena bagaimanapun yeah. juga ketika kita tidak hidup uh, bermasyarakat tidak berbagi dengan masyarakat tidak merasakan kesulitan ada masyarakat sehingga kita kemudian mau berkorban untuk mereka sungguh hidup itu menjadi sangat sepi Mas ya kita ya, buat Amin apa? Mas ya, suatu itu kalau kita tidak bisa membaginya dengan uh, orang lain untuk agar orang lain juga merasakan kebahagiaan Paling tidak ada sepercik keber kebahagiaan yang mereka bisa rasakan dan saya rasa calon-calon uh, pemimpin kita ke depannya itu memahami kondisi ini dan saya berbahagia bahwa di antara stok pemimpin yang ada yaitu adalah pemimpin-pemimpin yang memang punya kepedulian tinggi dalam masyarakat tidak hanya sekedar menjual slogan dan menjual apa namanya harapan palsu saja tetapi memang secara genuine memiliki kepedulian untuk kita apa sebagai bangsa itu bisa tidak hanya melaju tapi betul-betul bisa meloncat ke depan mas baik luar biasa memang layak dan kita semua kembali angkat topi buat mas edi suparno Sejarah hidupnya menarik untuk kita uh, dengarkan, untuk kita cermati. Sharing pemikiran dan gagasannya luar biasa untuk mengunggah optimisme. Dari senyum Mas Edi, pemikirannya, gagasannya semakin membuat kita optimis bahwa Indonesia ke depan akan menjadi lebih baik, bahwa hmm. manusia punya fitrah untuk kembali ke genusitas, berbagi, dan kita satu Indonesia dengan semua keragamannya. Pasti bisa mewujudkan Indonesia emas nanti 2045. Indonesia yang gemilang dan maju. Terima kasih Mas Edi Suparno. Sekali hey lagi angkat topi buat Mas Edi Suparno. Terima kasih sudah menjadi <tuh> tamu sedikit angkat topi pada seri kali ini. Kita semua punya obsesi yang sama Mas. Agar setiap, setiap anak republik ini meletakkan satu bata pemikiran. Di tengah jutaan batu bata lain. Untuk berdiri tegaknya sebuah rumah bersama bernama Indonesia, tanah air kita bersama tempat seluruh jiwa bangsa berada. Terima kasih, Mas Edi Suparno. Sampai jumpa lagi. Salam Indonesia, alam Topi.